Subscribe itu gratis, geng. Percuma aja, geng. Tekan tombol subscribe-nya, geng. Mantap kali. Jauh. Guys, jauh daripada rumah tu, guys. Kau dia tahu tempat tu. Gerak-gerak semua. Okay, bla bla bla. Sorang ambil dikit, Apa dia? Apa dia? Dia yang tahu. Hello. Eh, apa you tinggal aku seorang weh? Kan aku cakap belah tadi, kau pergi mana? Oh, okay, sorry. Ya, yeah, follow. Okay, siapa tengah follow diorang ni? Kat mana dia? Siapa follow kereta merah kan? Kereta merah kereta dekat pada Sephora. Kat mana? Pada Sephora. Tak terowong ke apa? Dekat. Dorang lost. Hello. Ha? Sekarang kau kena tolong aku. Apa dia? Kau kena tolong aku sekarang. Apa dia? Sekarang ni banyak perjalanan kita tadi. Dari awal sampai habis sekarang ni. Ha? Okay, Tuan Mahmud dah hantar dia punya mati. Okay. Dah tahu? Sekarang ni kau jangan percaya siapa-siapa. Okay. Alright. Sebab sekarang ni, aku rasa macam that condition aku dengan si Isha ni kita akan tahu. Ha? So, kau kena tolong. Tak, kau kena sekarang? Kan. Kau kena? Hello, mana? Ha? Kau bagi tahu apa jadi, Sean? Los. Ada orang ikut kita orang tadi. Bos, kat mana bos? Macam. Eh, mana wey? Macam ada mata-mata tau. Ya, mata-mata ikut kau. Tu aku yang suruh ikut. Pasal kau orang pergi mana tak tahu. Kilang kayu. Kau kilang kayu. Tapi tadi dia bising macam Tuan Mahmud. Betul tak, Sean? Hmm. Ha? Kau nak kianat eh? Kianat kepala otak kau. Kianat apanya?
Kau tak bawa, tak bawa, tak bawa, kau tak bawa. Tok, kau bawa sepiji tok kat merah. Merah belakang. Brian tak bawa, Brian. Brian. Brian, kau jangan lari, Brian. Aku tak percaya kau ni, Brian. Kenapa kau tak percaya aku? Kenapa kau tiba-tiba lari kau duduk sini? Kan aku cakap ada orang ikut aku. Kenapa kau tak balik sana je? Ada orang ikut aku, kau faham tak? Kalau kan aku cakap sana, aku yang bawa. Kalau aku pergi sana dengan kereta-kereta hitam ni jadi sangkut. Tak, masalahnya sekarang ni aku yang suruh orang ikut kau. Tak, bukan budak kau yang ikut kita tadi tu orang lain. Betul. Kereta apa? Kereta apa tadi dia bawa tadi? GTR RT5 GTR RT5 ya. RT4 RT4 ke RT5 kata. Kau orang ni cerita GTR RT5 kali hitam. Dan aku cuba memang orang tu Iskuan Mahmud. Aku tak tu, aku tak percaya dah diorang ni tu. Diorang ni ada agenda sendiri. Tak, bukan aku tahu. Belum-belum aku cakap Tuan Mahmud ada ada. Okay, sekarang ni jom Pala Tobik. Pala Tobik punya isi minyak. Jom sekarang. Jom, kau dengar ni. Haa, apa pun yang jadi hari ni. Okay, kau kena ingat. Kenapa? Kau nak unit, weh. Kita buat ni, Dom. Dengar ni, Dom. Kita buat benda ni sama-sama, Dom. Makan sama-sama, Dom. Okay. Tak, sekarang ni kau nak unit. Kita makan sama-sama sekejap. Kau nak unit. Tak pergi mana, Dom. Keluar, keluar kereta. Dua-dua, dua-dua keluar kereta. Satu. Kenapa macam ni, Dom? Orang kaku, dia kaku. Kau mesej apa? Kau mesej apa? Satu. Dom, aku tunggu arahan kau ya, Dom. Lah, dua. Aku tunggu arahan kau ya, Dom. Jom. Aku buat kereta apa? Tak, Tok. Kau bawa kereta merah hitam ni, Tok. Eh, mana weh? Tak nampak pun. Dikit, datang aku jap. Terung, terung. Terung, terung. Datang ke bawah sana. Bawah bilang kayu. Bawah bilang kayu atas. Apa yang kau buat ni? Kau nak ini, kau nak ini. Okey. Aku... siapa nak buat kereta ni? Tak. Dikit bawa. Tu, sini. Siapa nak ingat tu eh? Tak, kau nak ingat tu. Tak, aku tunggu kat mana? Terowong, 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 terowong bukit. Kat bukit ni, terowong. Dikit bawa kereta. Pas jalan tak GPS lah. Kau macam-macam kau orang eh. Kenapa kau tak percaya aku lah? Kau macam-macam. Kan ni lepas tadi aku tanya, kereta ni nak bawa ke mana kau tak bagi tahu lagi. Jap, sabar. Aku nak call dulu. Tapi ni, Bayan, aku repair dulu kereta ni. Tolong saya repair. Ha? Tolong saya repair. Sean! Hello. Nak ke mana? Eh, sekarang dia ni. Haa. Kau hantar dekat warehouse Susan tu. Kau tahu kan? Warehouse Susan tu kat ni. Warehouse Susan tu? Ah, tahu, 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 tahu. Okay, kau hantar situ. Akan lama dia kat situ. Dia akan sedarkan duit kat kau. Right. Siapa tu belakang? Jom, semua follow aku. Aku nak pergi hantar ni, kereta ni. Lepas tu kita ambil payment. Now. Sekejap, aku repair. Aku repair. Ah, tu. Okay. Eh, kalau boleh kereta-kereta yang mana macam dah macam nak lingkup tu kan, repair-repair lah. Let's go, Tok. Let's go, Tok. Okay, 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 let's go. Dah dah, Tok. Tok, faster, Tok. Faster, Tok. Faster, Tok. Okay, okay. Ho! Ho! Oh, mana kau tu? Sean, pastikan kau follow Sean eh. Kalau kau tak ada Sean, aku tahu apa nak buat dengan kau, Sean. Okay, follow McLaren kalau merah eh. Merah full, bukan merah hitam. Merah full.
Ah, pasal apa aku dapat rasa dia macam nak bawa lari kita tu. Sean. Apa dia? Ikut belakang kau. Ada ni belakang, ada belakang. Atuk dengan aku. Sean tak ada ni. Sean dengan aku. Siapa yang cakap tu? Kenapa dia orang bawa kereta slow nak mampu ni? Kau ni tak reti Jekanos ke? Okay, buat-buat repair kereta kau lagi. Bye. Eh, mana ni? Mana McLaren kelam merah? Ada yang kita orang, ada yang kita orang. Mana dia? Sini show. Kau keluar Brian. Aku tak pergi mana-mana. Aku tak percaya kau Brian. Kau jangan buat hal Brian. Tak Dom, sekarang Brian, mana? Kita ni kat mana Dom? Apa dia? Kau nak hantar kereta ni kat mana? Kau ikut je. Wei, Sean mana Sean? Sean! Kejap, aku tak isi minyak lagi. Aku tengah repair. Wei, Sean mana Sean? Wei, siapa yang dengan Sean tu? Bawan, budak. Ada. Okay. Dekat mana? Area ni, penjara besar. Kau tak reti nak masuk radio ke? Oh, lupa. Kau tak boleh kenyap lah. Okay, let's go dong. Yang lain tak ada kenyap. Tunggu dulu banyak. Okay, ini laju. Jangan lambat tau. Okay. Aku try. Kalau aku lambat apa pun dia, sampai aku bunuh. Tengok? Okay, you got aku dong. Alright. Let's go.
belakang kereta aku, belakang kereta aku. Ah, Abril. Abril. Aku ada ni. Aku ada benda mau bagi tahu you. Ah, Abril. Masuk, berhenti. Abdul. Azrul, Azrul, tu masih 50 star, tu masih. Ah. Abdul. Okey. Macam ni cerita dia. Ah. Aku ada dapat call. Okey. Tapi dia suruh aku belok you lah. Okey. Siapa? Aku tak mau belok you. Siapa nak I... belok? Hmm? Siapa yang suruh? I tak tahu siapa. Dia call aku. Dia first dia bukan jumpa lah. Dia punya budak datang tempat aku, langgar aku punya tempat. Lepas tu dia hanya datang untuk minta nombor telefon aku. Okay, itu aku sudah pernah lah. Cara tak betul. Apa dia? Apa dia? Kereta hitam? Sekarang ni dia nak aku bambik kereta. Bagi dekat dia dan bagi aku wang. Sekarang ni aku ada plan untuk kita traktor dia pula. Rasa macam mana? Plan macam mana? Kita dapat kawang daripada dia. Lepas tu kita kidnap dia balik. Kita ambil balik ini kereta. Kita akan dapat dua kali payment lah. Maksudnya kedua. Tapi aku kena, aku kena hantar ni kat kat apa nama, apa tak nama dia, aku tak tahu nama dia apa. Aku nak kena hantar kat dia. Pasal ini job, job kita. I tahu. Tapi sekarang ni dia pun sudah kacau aku mah, betul tak? Okay. Dia sudah ugut-ugut aku semua, macam mau pergi bagi information dekat aku, aku punya ni, punya business semua. Okay. Sekarang ni macam ni, aku pun tolong you, you pun tolong aku juga. Okay. Betul tak? Sekarang macam ni, I minta you plan macam tu lah. Kita pergi hantar ni kereta. Ibaratnya aku dapat ni kereta. Okay. Tapi dalam masa yang sama kita ambil dia punya duit. So macam mana kalau, macam mana aku nak ikut? Nak tengok? Just follow dari jauh saja. Aku aku cerita dekat you. Aku apa maksud aku? Aku minta you percaya aku saja. Okay macam ni. Aku bawa kereta kau, kau bawa kereta tu, aku ikut kau belakang jauh. Betul. Okay. So sekarang ni kita tak boleh ramai-ramai banyak dekat belakang kita. Tapi kita just ni sajalah. Aku takut juga sebab dia kata dia punya budak ada mata-mata mati kan. Aku takut dalam golongan-golongan kita punya budak ni ada budak dia. Okay. Macam ni. Dia nak 3 biji kereta tu kan? Dia nak hitam saja. Oh, dia nak hitam je? Yang aku punya ni hitam saja. Okey. Sekarang kita, dia mau game kita, kita game dia balik mah. Betul. Wang kita dapat, kereta kita dapat. Dah cara. Nak kena ambil aku punya baju dulu. Baju aku dah. Nak kena ambil aku punya kereta dulu lah. Kenapa? Kena ambil kereta aku dulu lah kat ni. Kat apa nama? Bengkel. Tak kisah. Tu minta yang okay, yang you deal tu. Minta masa sikit, cakap ada masalah teknikal ke apa ataupun sebagainya. Kita settle ini benda. Kita kasi dia, kasi hapus ni orang. Kita angkat dia punya wang. Win-win situation. Betul lah. Okay, kereta ni kita nak hantar kat B. Tapi A suruh ambil kereta B ni kan. Betul. So kita rembat A ni dulu, kita minta duit apa semua. Betul. So kita bagi kat B, B pun bagi duit. Betul. That's a good idea. Yes. Jom. Kita dalam pergi dalam masa yang sama kan. So macam mana, apa you punya plan? Ambil you punya kereta.
Ah, ambil kereta aku lah. Aku follow macam mana korang ya, kereta hitam ni aku kena bawa. Okey, okey, jom. Okey. Kita pun. Lama susah juga. Kalau dia pakai topeng, dia duduk dengan aku. Saya cakap ya, dia budak aku. Jom. Yang lain, tembak tempat lain. Jom. Stop. Woi. Kejap. Kau ada tu. Go dulu. Siapa alam kereta ni? Diam. Weh, ke mana? Satu spot dia. Apa dia? LCC lari. Alright. Tak, pastikan dapat eh. Kalau tu, dapat. Okay. Mana? Jap. Satu ketep dah. Dekat tu je. Haa, dekat mana ni? Siapa yang curi tu? Yang kala full merah. Kita aim full merah. Yang kala merah full. Bapak engkau lah. Kejap, aku ambil kereta aku jap. Kereta ni. Aku bawa. Bawa eh. Okay. Bawa. Okay. So kita cari dia sampai dapat dia. So. Wait, dorang mana? Love Vision ke SCC? Ya, merah. Semua pergi 24 Karas punya pam minyak. Janganlah laju eh. Takut belanggar meletup lagi. Bodohnya. Janganlah ada orang datang langgar. Dom, ya ada mana Dom? Jadi bukan ras punya ni. Apa nama tempat minyak tu? Shit. Here we go again. Dom, dia ada dia mungkin yang Jaisam Dom. Apa dia Jaisam? Ya betul. Kat mana? Kau tengah ikut dia? Dekat area tempat proses telur. Proses telur? Haa. Kau mana siang? Tak bangun dan tak siap ni. Ya, aku tengah kau.
Kau tunggu situ. Kau nak siap kan? Kau kat mana dong? Aku on the way ke sana. Tak, kau kat mana? Aku kat bangunan tak siap ni. Oh, ni kau eh? Dekat. Sekarang ni kat mana? Tadi sempat letak aku punya ni. Ha. So aku tengok dekat aku punya ni. Dia kawasan ni. Eh, dah mana tu? Ada ni kat bangunan tak siap. Dia on the way ni. Memang bagi tepi tu, bagi tepi tu. Aku tengok aku punya ni. Baik. Lagi. Kak bangunan tak siap. Tempat kat dealer lama. Okey. Sini. Jangan termenung je wey. Jap. Tengok telefon aku ya. Polis datang ni. Dia tepi laut. Dia dekat tepi laut sebelah ni. Tak apa. Tunggu masuk kereta. Siapa yang burik keluar masuk balik? Apanya susahnya? Dapat jom, follow. Jom. Sabar, aku bawa kereta tu. Tak apa. Biar Diki bawa. Okay. Connect dengan Diki. Connect dengan Diki. Go. Jaya. Hey, Dom. Apa kita punya tu tadi? Gimana? Jalan ni aku follow kau. Okey. Ha, ikut rumah. Wih, mana dia ni? Driver ni okey tak? Yang purek korang. Lain semua okey, Tak ada yang tak ada siapa purek pun sebenarnya. Korang yang purek. Internet korang. Okey tak okey weh? Okey tak okey? Sorry, bawah. Okey, yang follow ni jangan follow apa-apa juga eh. Bantu ini. Kau kat mana? Ni Dom, aku dekat kawasan tepi ni, last location ni. Budak-budak atuk tengok Ricky kawasan-kawasan sini.
Baik. Aku dekat bukit ni tengah tengok dalam ada apa dalam. Lah sini location ni. Lepas tu aku punya GPS tu dia dah buang kat tepi ni. Mama Aidil tu masih, Mama Aidil 100 star tu masih, tu masih. Oh shit. Ada apa-apa pun area sini. Wah, aku dah lost dia. Aku dah lost. Last dia kat sini. So, macam mana Dom? Tak, sekarang ni kita kena cari tu. Ni, kau dengar ni kan? Kau dengar Niki kan? Ah, ya betul. Kau ni? Dekat location ni yang last aku ni. Kita ada kat tepi. Aku hantar bukit, tak ada siapa pun. Tak ada siapa. Kat belah sini pun tak ada ni. What you know about Lordy? The devil. Every problem guys. Eh, tak ada. Aku tengok kat skrin sebelah okey je. Tak ada masalah apa pun. Itu internet korang. Internet korang. Internet korang. Korang punya internet. So Dom, macam mana Dom? Aku atas bukit, atas bukit ni. Atas bukit eh? Eh, hey, macam mana? Aku tunggu arahan kau, Dom. Aku pun tahu ni. Si Brian lari. Dia pun tak angkat. Brian tak nak. Brian belot lah. Brian pun belot. Tak angkat. Siapa dia? Aku dia ada cerita. Dia kat apa? Dia cakap dia dia dekat benda ni. Okey, aku tak nak cakap banyak. Sampai sini ya kita. Kau kau dapat nanti. Dia angkat? Dia angkat. Dia tahu lah. It's about your family dog. Aku tak boleh rasa campur lah. So dia cakap dengan aku dia nak selamatkan ni. Walaupun ni dia terpaksa takut. Dah apa dia cakap dia dah bising je. Cuma nak selamatkan kita orang semua je. Kita semua dia nak selamatkan. That's why dia buat benda ni. So aku tak boleh buat apa cakap. Aku so, ni, kau kena explain kat Dong kenapa tak explain. Aku tak tahu. Brian aku pun tak tahu nak buat mana ni. Aku pun takkan nak arahkan diorang ni pergi cari bunuh pula dia tu kan. Aku mati akal ni. Wah, aku tak boleh cakap Adam, apa. Apa kita buat apa yang aku cakap tadi dulu. Jom. Kita tengah satu dulu. Eh, tapi dah jadi macam ni, kita jangan settle macam ni lagi. Kita cari yang tu dulu. Ya. Yeah. Dua biji merah tu ah. Dua biji merah tu. Dia betul-betul dua biji je. Aku rasa ada benda yang diorang buat ni. Betul. Aku tak kata pula Brian pun belot. Ah, itulah pasal. Aduh. Tu kat sini kita salah faham lah. Kita ingatkan kau je ke. Ya, kita orang tadi ingat memang kau, Riki. Betul. Kita ingat kau, Riki. Padahal, orang lain. Orang yang paling dekat. Orang yang paling dekat. Kalau orang lain, mungkin aku dah belok lah. Kan? Tapi, this... kan, dia faham lah.
Cuba korang, korang ni dulu, korang fikir dulu. Oh. Okay, okay, baik. Siapa? Itu satu lagi kereta siapa ambil? Itu Sean. Sean. Hmm. Sean dengan Brian bila lah? Aku no idea. Aku tahu berapa kenal si Sean. Aku tahu berapa kenal si Brian. Diorang cari aja lah. Tangkap aja lah. So Sean dengan apa? Sean dengan Brian tu family Dom. Dom pengen decide lah kita nak buat apa. Kita aku takut hantar budak-budak aku ni nanti dia kerja dengan si Brian dengan Sean tu. Salah pula. Aku matikan ni, aku pun tak tahu nak nak fikir ni. Kau tak ada ni ke? Tak ada apa-apa yang dalam fikiran ni? Tak, dalam fikiran sekarang ni kita kena cari saja lah. Cari sampai dapat. Kita kalau fikir macam mana pun, kalau kita tak jumpa dia, kita tak tahu apa benda yang berlaku. Sekejap, aku nak ambil okok petang tu. Kita telah isap kiriah dong. Ya, aku tengah isap ni. Lepak jap. Sekejap, bagi aku gitu mama ni. Aku nak terkucil dulu ni. Tadi tahan. Dah lah aku lupa pakai. Kalau tahu pakai pempel tu. Eh, kau si punya budak mana? Ada. Sini. Lencai. Stick together. Okay. Bye. Nak jumpa mana? Pulangkan lokok. Bawah aja. Bagi itu sekejap. Lencai tu. Aiyah. Sorry guys, aku tengah baring guys, aku tengah baring. Sorry. Macam ni? Aku rasa kita kena cari juga dong. Kita duduk sini pun tak boleh buat apa, kita cari saja. Ataupun you nak aku call. Cakap aku pun belok sama dia, sama you mah. Okay, aku ada idea. Macam tadi juga. Okay, aku akan call Brian. Aku cakap aku dah belok you juga. Aku dah buat lari kereta hitam. Okay, lepas tu kau bagi aku ni. Yes. Bagi aku lokasi dia. Yes. Nice. Let's go, now. Baru aku rasa macam kau lah kat sini. Oh. Okay. Tapi tadi aku call dia, dia tak angkat tau. Call dia, go call dia. Tok, jalan tok. So, kita ni lah, aku agak budak aku cari dia. Aku rasa mata-mata boleh kot. So, budak-budak diorang ni semua kan. Pusing-pusing kat bandar ataupun parking kat tepi-tepi je. Nampak diorang. Bagi tahu. Tapi jauh. Follow jauh lah. Jangan dekat-dekat. Okay. Baik. Aku call dia aku. Eh. Aduh, Wan. Kau follow. Kau pusing kau daripada lepak ke bandar. Kalau kau nak. Kau follow daripada jauh. Okay. Sebab tu bagi tahu aku. Okay. Ajak budak-budak sini. Okay. Aku sudah mesej dia. Aku kat sini. Brian, sorry. Cakap dekat Dom sebab aku terpaksa curi itu kereta. Sebab okay. Kita nak angkat call. Aku okay. Dah cakap dengan T. Brian suruh explain dekat kau tapi dia kat tanam. Okay, sekarang ni kau dia. Bagi tahu budak-budak kau semua. And sekejap. Dia bagi lokasi. Jom. Siapa? Brian, jom. Hey, semua follow. Jom. Hey, Afsa tak boleh ikut. To change your